Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jadwal pertandingan Timnas Indonesia di SEA Games 2021. Sebelum kita memulai videonya, alangkah baiknya jika teman-teman mensubscribe channel kami agar channel kami terus berkembang. Timnas Indonesia U23 siap berjuang di ajang SEA Games 2021. Tim besutan Shin Tae-yong itu akan langsung melawan tuan rumah Vietnam di laga pertama. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama tuan rumah Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Itu merupakan hasil undian yang digelar di Hanoi, Vietnam pada hari Rabu tanggal 6 April lalu. Di atas kertas, Vietnam bakal menjadi lawan yang berat buat Timnas U23, apalagi kedua tim terakhir kali dipertemukan pada final SEA Games 2019 di Manila, Filipina. Timnas U23 ketika itu gagal meraih medali emas setelah menyerah 0-3 dari Vietnam. Ketika itu, Timnas Indonesia U23 masih diasuh pelatih Indra Safri. Ini menjadi kesempatan buat Timnas U23 membalaskan dendam. Namun pasukan Shin Tae-yong tentu tak boleh memandang sebelah mata tim lainnya di grup A. Berikut jadwal lengkap Timnas Indonesia di babak penyisihan grup A. Pada tanggal 6 Mei, Indonesia akan melawan Vietnam. Kemudian, di tanggal 10 Mei, Indonesia akan melawan Timor Leste. Di tanggal 13 Mei, Timnas Indonesia akan melawan Filipina. Dan di laga terakhir, pada tanggal 15 Mei, Timnas Indonesia akan melawan Myanmar. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.